Sementara itu pemirsa, sebuah papan reklame berukuran 8x4 meter di Bekasi, Jawa Barat roboh dan menimpa mobil angkutan umum yang sedang melintas. Akibatnya sopir angkutan umum luka parah hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Peristiwa robohnya papan reklame di Jalan Sultan Agung Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat ini diduga akibat kurang perawatan dari pihak pengelola. Papan reklame berukuran 8x4 meter ini roboh menimpa angkutan kota yang sedang melintas. Seluruh bagian badan angkot mengalami rusak parah, sementara pengemudinya harus mendapat perawatan karena mengalami luka di bagian kepala, lengan, dan juga punggung. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang langsung meninjau lokasi berjanji akan mengevaluasi seluruh papan reklame yang berada di wilayahnya. Ya, kita akan evaluasi seluruh ya spanduk yang ada di median tengah jalan. Pertama ukuran terhadap ketinggian ya, terus juga kekuatan konstruksinya ya. Supaya hal-hal yang kita tidak inginkan bisa kita antisipasi. Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Kota Bekasi menuju Cakung, Jakarta Timur maupun arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang hingga 2 km. Rahmat Hidayat, MNC Media, Bekasi, Jawa Barat.